Inilah proses pindah tanam selada atau bibit selada dari peremajaan ke pembesaran. Nah, ini bebek saya yang ngerjain. Instalasi ini tadi pagi ya, tadi pagi biasanya jam 4 subuh saya panennya. Ini yang 4 talang ini habis dipanen. Kebetulan dari 4 talang ini jumlah lubang tanamnya adalah 116 lubang tanam dan mendapatkan 20 kg selada di usia 45 hari ya, Ma. Usia 45 hari. Dan jenis seladanya itu yaitu selada tapung. Nah, ini seladanya, ini juga 2 hari lagi akan dipanen, teman-teman. Cuman sayangnya untuk bibit yang ini banyak terjadi mutasi ya. Jadi mutasi itu seperti ini. Nah, jadi banyak muncul dahan di tengah-tengah pohonnya. Tapi tidak apa-apa, ini masih layak. Masih layak jual ya. Jadi intinya pada kesempatan kali ini saya cuman ingin berbagi lagi, teman-teman, akan keberhasilan tanaman selada saya ini. Nah, jadi tanaman selada ini adalah jenis selada tapung varietas Grand Rapid. Teman-teman tahu sendiri bahwa jenis tapung itu merek yang sangat murah ya. Sangat murah meriah, kemasan 5 gram aja cuma 35.000. Kalau dibandingkan dengan produk lainnya seperti dari Indoseed, itu 1 gram aja harganya 45 sampai 60 ribuan ya per kemasan, per 1 gram loh. Sedangkan ini bibit tapung dalam 5 gram itu cuma 35.000. Jadi teman-teman sudah bisa menyimpulkan betapa murahnya bibit selada tapung ini. Namun jangan dilihat murahnya, teman-teman, tapi coba lihat ini. Betapa bagus seladanya. Tumbuh besar, mengalahkan selada-selada yang biasa saya tanam. Karena sebelumnya saya tanam Bohemia ya. Bohemia produk dari Indoseed. Nah, teman-teman, ini sangat disayangkan ya, banyak terjadi mutasi ya. Jadi banyak tangkai-tangkai muda yang muncul dari tengah-tengah pohon. Tapi ini nggak apa-apa, masih layak jual kok. Di selada-selada jenis lain pun sama aja, teman-teman, banyak terjadi mutasi, tapi mungkin bentuknya yang beda ya mutasinya. Nah, kalau di tapung ini mutasinya biasanya seperti ini. Kalau kemarin di Bohemia saya belum menemukan mutasi yang seperti ini. Nah, jadi dari 4 talang ini, karena saya per periode tanam itu 4 talang dengan jumlah lubang tanamnya adalah 116 lubang tanam. Dan tadi pagi ini yang saya panen ini mendapatkan 20 kg dari 116 talang lubang tanam. Jadi sangat menguntungkan, teman-teman, dengan bibit yang murah tapi dengan kualitas dengan hasil yang maksimal. Tentu saja ini didukung dengan nutrisi yang saya gunakan. Dari awal membuat apa, dari awal berhidroponik, saya sudah menggunakan merek Baraponik. Namun kala itu saya pernah berpindah sebentar. Saya juga pernah mencoba Ibu Dita ya. Ibu Dita sama Akang Pemik ya. Sorry, saya tidak bisa menyebutkan mereknya dengan jelas ya, karena takutnya disangkanya menjelek-jelekan. Ya, bukan menjelek-jelekan, tapi memang pada dasarnya nutrisi yang paling cocok di sini, yang paling bagus menurut saya ya Baraponik. Baraponik itu hasil karya dari Mas Widiana yang punya channel Kebun Inspirasi Hidroponik. Dan alhamdulillah kebetulan dari awal mula membangun instalasi ini, saya selalu dibimbing oleh Mas Widiana. Terima kasih untuk Mas Widiana yang sudah berbaik hati dengan sabar menjelaskan
setiap apa yang saya tanyakan. Dan juga di samping mutu apa abemik atau nutrisinya ya, juga ini dipengaruhi dengan dengan kemiringan instalasi teman-teman. Nah, jadi dari ujung sana itu input ya, di ujung sana input itu tingginya yang di sana itu 95 cm. Dan ke sini ini pokoknya turun 40 cm teman-teman. Jadi panjang 8 meter ini turunnya 40 cm. Dan aliran air nutrisinya cukup deras sehingga menyebabkan pertumbuhan tanaman selada ini lebih maksimal. Buat teman-teman mungkin bisa mencontohnya ya untuk kemiringannya. Karena ini sudah saya buktikan kemiringan 40 cm di jarak panjang 8 meter itu sangat bagus teman-teman. Sangat bagus, kualitas pertumbuhan seladanya sangat bagus. Ini awalnya instalasi ini kemiringannya cuma 20 cm. Jarak rentang 8 meter itu ke sana cuma 20 cm ke sini turunnya. Dan ini udah saya rombak menjadi kemiringannya 40 cm dan alhamdulillah pertumbuhannya sangat memuaskan, juga didukung oleh nutrisi abemik merek Baraponik yang sangat jos teman-teman. Mantap, luar biasa. Dulu saya pernah beralih mencoba Ibu Dita sama Kang Emik ya, karena banyak terjadi tipun. Nah, saya penasaran ya. Penasaran, akhirnya saya beralih dulu cuman sebentar. Karena ternyata tambah parah gitu. Jadi saya rasakan ya lebih baik pakai nutrisi Baraponik. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya hanya ingin mereview selada-selada saya ini. Betapa bagusnya pertumbuhannya, besar-besar. Daunnya pun lebar-lebar teman-teman. Ini berkat abemik merek Baraponik racikan Mas Widiana yang punya channel Kebun Inspirasi Hidroponik. Nah, jadi ini semuanya selada tapung teman-teman. Selada tapung termasuk yang ini di Semayan. Kita lihat debit air yang keluar dari instalasi yang sedang pindah tanam. Kalau yang ini saya matikan dulu yang ini, karena ini lagi diambilin seladanya, lagi diambilin jadi dimatikan dulu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu, semoga review selada tapung PS Abemik Baraponik ini memberikan pencerahan buat teman-teman atau kawan-kawan yang sedang berhidroponik atau yang sedang mencari merek nutrisi yang tepat untuk teman-teman berhidroponik. Semoga ada manfaatnya. Semangat, Mam. Oke, kawan-kawan, sampai di sini dulu. Terima kasih atas supportnya, dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komen serta dibagikan ke teman-teman yang lain. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.